Ya, selamat pagi Sobat Hecu Marwah semua, teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi ya tentang dua tanaman ini. Katanya sama-sama lavender, tapi yang ini, nah ini yang di tempat kami sering dua tanaman ini dibilang lavender. Tapi yang lavender itu sebenarnya yang ini. Nah, ini lavender. Dan ini tuh namanya Angelonia. Bunganya di samping. Daunnya juga ciri, kita masuk ke ciri-cirinya ya. Yang Angelonia. Angelonia itu daunnya itu kayak nempel di tangan kalau dipegang. Jadi agak risih. Ada kayak serbuk-serbuk yang nempel di tangan. Itu kalau Angelonia. Kalau lavender, daunnya itu enggak ada yang nempel. Daun biasa lah kayak daun tanaman lainnya. Terus bentuk bunganya juga beda. Walaupun lavender banyak banget ya jenisnya ya, tapi nah ini bentuk bunga Angelonia. Bentuk bunga Angelonia seperti ini. Nah, ini. Dan bunganya itu di samping, di ketiak daun. Dia keluar di ketiak daun. Terus kalau lavender itu biasanya keluar di ujung tanaman. Nah, seperti ini. Ini lavender. Batang lavender juga ada putih-putihnya kayak gini. Kok angel fokus, Rek? Nah, ini batang-batang lavender. Ini perbedaan antara lavender dan Angelonia. Saya bikin video ini karena banyak banget yang menjual Angelonia ini dengan nama lavender. Tapi setelah kami coba untuk ngusir nyamuk, itu gak pengaruh, nyamuk tetap datang. Tapi kalau pakai yang ini, alhamdulillah nyamuk agak berkurang kalau Angelonia pakai yang lavender ini. Walaupun menanamnya harus banyak, kalau nanam dikit ya nggak terlalu kelihatan efeknya. Jadi nanamnya harus cukup banyak, nyamuk insya Allah nggak datang. Kalau yang ini adalah lavender yang asli. Kami di Marwah jual, tapi untuk bulan-bulan ini untuk lavender yang asli ini kami perbanyak dulu karena stoknya udah mulai nipis. Untuk Angelonia juga sama sebenarnya, stok kami nipis. Tapi untuk Angelonia ini dicari gampang di petani-petani afiliasi Marwah banyak. Tapi untuk lavender ini agak susah. Kami baru temu satu petani yang bertani Angelonia ini. Jadi kami stoknya masih terbatas. Untuk yang mau beli Angelonia maupun lavender, atau beli Angelonia maupun pesan lavender, nanti bisa dihubungi di nomor kami, ada di deskripsi box. Kemudian ada juga Instagram kami, Marwah Klaten. Yang mau beli tanaman yang lain juga banyak. Kami sering sharing-sharing tentang tanaman hias di situ ya. Untuk tanaman-tanaman yang umum, ilmu-ilmu tentang tanaman secara umum itu ada di Kebun Hamzah. Instagramnya Kebun Hamzah itu kami share secara umum. Tapi untuk Marwah kami fokus di tanaman hias. Kami sharing, kami posting itu tentang tanaman hias saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.